tahu putih dan buncis ya. Pertama bahannya ada 3 buah tahu putih yang sudah digoreng, ada buncis, bumbunya ada gula merah, garam, penyedap rasa, cabe, bawang merah, bawang putih, kemiri. Dulu bumbunya ya teman-teman. Halus ya teman-teman. Tumis bumbunya ya teman-teman. Bumbunya sudah matang, kita masukkan buncisnya ya teman-teman. Kita aduk dulu. Ya, tumis dulu sebentar. Kita tambah sedikit air ya teman-teman. Kita tunggu agak empuk, baru kita masukkan tahu. Masukkan tahunya ya teman-teman. Kecap manis ya teman-teman. Matang ya teman-teman. Kita matikan apinya.